dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih membuka sidang pengambilan sumpah janji dan pelantikan nurse program studi profesi nurse Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih Jumat 3 Juni tahun 2022 secara resmi. Hari ini kita sama-sama menyaksikan 9 orang anak kita dilantik dan dikukuhkan. Mereka sudah mengikuti pendidikan akademik pada program studi keperawatan dan juga telah menyelesaikan studi pada program profesi nurse. Sehingga sebagaimana disampaikan oleh Pak Perikan tadi, mereka boleh memiliki SDR dan juga surat izin untuk melakukan karya dan pelayanan sebagai perawat profesional. Dan kepada 9 lulusan profesi nurse, sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses, selamat bekerja, selamat berkarya, selamat melayani dimanapun saudara ditugaskan. Bekerjalah dengan tekun sebagai perawat yang profesional. Anda harus terus mengisi diri Anda, mengasah diri Anda untuk menjadi seorang perawat yang mampu untuk berkomunikasi dengan baik, mampu berkomunikasi dengan pasien, berkomunikasi dengan sesama sejawat perawat, berkomunikasi dengan pimpinan dan masyarakat dimanapun saudara melayani. Dimanapun Anda bekerja, lakukanlah dengan segenap hati. Karena hanya dengan demikian, masyarakat yang kita layani akan merasakan kasih dan sentuhan sebagai sesama manusia dan juga sentuhan dari Yang Maha Kuasa.